Hey guys, kembali lagi bersama gua. Kali ini kita akan melanjutkan game yang dari kemarin sudah kita mainin, yaitu Hollow Knight. Nah, di part ke-6 ini, gua akan kembali menjelajahin Fungal Wastes. Jadi mungkin kemarin kita masih agak sedikit buta-butaan ya di Fungal Wastes ini ada apa aja. Nah, kali ini kita di Fungal Wastes sudah mendapatkan map dan gua sudah menjelajah sedikit dan gua menemukan beberapa hal yang cukup menarik di sini. Jadi ada gua ketemu Mantis Village. Dan gue mempunyai satu tempat yang belum gue explore, yaitu tempat yang masih transparan ya. Kalau kalian lihat di sebelah kanan yang agak sedikit di atas gue itu masih transparan ya. Ada gambar monster bertanduk gitu. Nah, tujuan kita kali ini adalah menjelajahi Mantis Village. Lalu kita akan pergi ke tempat yang masih transparan itu mapnya, oke? Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai gameplaynya teman-teman. Asik. Ini game cukup membuat gua ketagihan ya. Jadi game ini ringan dan cukup menarik. Nah, dan di sini memang di sini kalau kalian dengar agak sedikit horor ya teman-teman ya. Ada seperti suara orang yang mengeluh seperti itu. Tapi di sini gua menemukan sebuah barang yang sangat menarik di sini. Sepertinya ini charm. Nah, tapi gua masih nggak tahu ini charmnya apa. Jadi gua ambil dulu. Boom. Dash Master. Wow. Charm apakah ini? Mungkin gua mau langsung coba pakai. Tapi untuk memakai sebuah charm ini, kita harus menuju ke bench-nya dulu supaya kita bisa istirahat. Sebenarnya tujuannya bukan istirahat sih, tapi ya supaya kita... Oh! Maafkan saya. Tidak! Ini gimana sih? Duh, wah konyol nih kalau gua mati begini. Ah, ya ampun. Maafkan saya ya teman-teman ya. Wait. Tempat benchnya di mana tuh? Yo ampun, di sini dong. Nah, di sini gua akan coba buka inventory dan gua akan coba buka yang ini. Coba gua lihat. Di sini tulisannya will be able to dash more often as well as dash downward. Perfect for those who want to move around quickly as possible. Menarik sih di sini. Di sini steady ya, steady. Gue suka sih pakai ini. Ah, cuman ya udahlah ya. Kita coba pakai yang ini dulu. Oke, Dash Master. Nah, gue cukup penasaran gimana cara pakai. Maaf. Cara pakainya gimana? Bisa downward. Cara pakainya gimana sih? Gue tidak menemukan perbedaan yang signifikan ya. Coba ya, misalnya anggap deh gua nggak pakai misalnya charmnya, anggap gua nggak pakai dulu. Oke. Oh iya sih, ini reflect dari dashnya loh sedikit lebih cepat sih. Ya udahlah, kita testing dulu ya seberapa bergunanya charm ini. Memang sih dia kelihatan lebih ini, lebih sering gue pencet dashnya itu sih. Oh tidak, gue nggak nyadar sini ada musuh. Ah, Mantis itu agak sedikit sulit tuh gue lawannya ya. Gue masih belum ketemu celahnya gitu loh. Oke. Hop. Oh, tapi gue masih agak penasaran sih kalau gue baca deskripsinya buat yang charm ini. The bearer will able to dash more often. Jadi lebih bisa lebih sering untuk dash as well as dash downward. Perfect for those who want to move around as quick as possible. Ya iya sih. Emang cuma buat begitu doang. Udah. Hey, cepat. Nah, oh. Aduh, buntu lagi. Oke. Okay. Hey. Satu lagi. Oke. Gue mau coba sini dulu. Good. Satu, dua, tiga. Oh, kena. Good. Aduh, kena lagi. Wah. Mantis ini sih yang gua masih belum paham pola serangan dia itu kayak gimana.
nggak apa-apa. Ngehil dulu. Dan di sini gue bisa ke Mantis Village ya. Mantis Village, I'm coming. Oh. Hop. Gue mau kesini dulu. Hop. Oh, bahaya sekali. Oh, tidak. Belalang sembah itu ya, gue masih belum tahu polanya itu gimana cara ngalahinnya. Gue pasti ngalahinnya dengan cara ini. Kena damage dulu, baru gue pukul dia. Aduh, duh, sebel banget lo gue lawan yang begini. Lanjut. Maaf ya guys kalau ada suara-suara yang lain, suara anjing tetangga. Kena sekali cuy. Sebenarnya kalau di tempat rata begini okay. Cuman kalau kalau dikombinasiin sama musuh yang lain, nah itu gue udah mulai kebingungan tuh. Kalau mereka hadapin gue satu persatu mah gue bisa-bisa aja cuy. Riset dulu lah di bawah ada apa. Oh ada dia. Aduh. Pasti nih gue selalu kena damage nih kalau di sini. Tidak. Oh. Ayo sini lo. Ayo sini lo. Wait. Gue baru nyadar loh dia. Saking tipisnya dia nih, gue kadang nggak nyadar loh kalau ada dia. Oke. Ini tadi udah gue pindahin. Kayaknya gue harus naik lagi dari atas ini. Pakai dash charm ini. Oh, ada musuh lagi. Aduh, gue salah pencet kan. Gue mau ini, mau mukul malah gue pencet dash malah numbur kan jadinya. Ah, kurang ajar. Itu ada charm lagi sih, tapi gue gak tahu itu charm apa. Hup. Maaf ya, gue banyak nge-heal di sini. Oke, di sini gue udah dapet. Ini apa? Ini adalah wow, skill coy. Ini ada skill. Mantis Claw. Oh, while sliding against the wall, jump again. Oh, wah, ini berguna. Nah, kita udah bisa nemplok di tembok ini. Gimana sih? Coba. Gimana sih? Gue masih belum menguasain banget ini. Gue harus kesini kah? Ini kan? Oh ya. Kayak gini. Gue kira zigzag gitu loh harus, ternyata enggak. Okay. Wow, ternyata di Mantis Village ini kita dapat skill baru toh. Kayak gini. Ini, ini memang bukan buat ini, bukan buat mantul kanan kiri coy. Ya. Saya paham. Nah, skill kita udah lumayan banyak nih. Makin lama makin banyak skill kita. Tapi gue mau lihat dulu skill yang gue dapat ini, gue bisa pakai buat apa aja. Di sini bisa? Oh, nggak bisa. Kayaknya gue perlu sedikit waktu ya buat ini. Iya, nggak bisa guys. Yep. Ah, di sini bisa nih. Nah, kalau ini mah langsung aja. Nah, gue bisa naik lagi. Yap, gue bisa naik lagi. Tapi sebelum gue naik, gue mau ke sini dulu. Oke. Oh, gue bisa inspect. The truth remains. The truth will escape away. Cuman keterangan kayak gitu aja ya.
Ini bisa sih, cuman gue harus tepat waktu banget nih. Apa gue bilang? Coba lagi. Oke, gue harus. Wah, gila ini. Susah banget sih. Aduh, gue penasaran sih buat coba lagi. Oke. Ah, sip. Kayak gitu tuh ternyata. Berarti ini. Oh! Sekali lagi, gue penasaran banget. Ini. Aduh, gue gak bisa nge-heal lagi abis ini. Wuih. Ini. Jadi gue tidak memungkinkan untuk melakukan itu. Aduh. Wah, gregetan sih ini game. Sumpah, gregetan banget. Nah, kalau sudah punya ini mah, tinggal kesini aja. Gak bisa ya. Ayo sini lo. Duh, sebel banget gue lawan ini. Oh, kayaknya mantul ke atas. Gue harus mengambil jiwa gue yang hilang. Aduh. Sebenernya. Aduh. Sebel banget gue. Aduh. Kayaknya gue memang harus nge-heal dulu. Bisa sih turun. Yaudah turun aja kali ya. Nge-heal dulu. Kalau gue punya controller mungkin lebih enak kali ya. Aduh. Aduh, ada dia lagi. Aduh, maaf ya guys, mungkin kayaknya bagian ini gue bakal cut. Thank you.
Oke guys, kita sudah kembali lagi ke soul-nya kita. Kita akan mengambil kembali apa yang menjadi milik kita. Balik lagi coy. Kayaknya gue masih belum bisa kesana ya. Kalau naik, mungkin gue coba naik dulu deh ya. Berapa ini? Gue heal dulu. Oke. Ini apa? Charm? Wanderer Journal. Sip. Gua coba mau naik lagi, di sana nggak ada apa-apa ya. Oke. Di sini gua juga nggak tahu nih ada apa. Ada yang menarik kah? Gua masih belum bisa ke sini kayaknya. Oke. Nanti. Sip. Kayaknya abis ini gue mau cari bench, terus gue mau ini, mau update map dulu. Benchnya ada di mana ya? Paling dekat ya. Paling dekat turun lagi, coy. Jauhan kalau turun lagi mah. Wow. Makan tuan kan jadinya. Tidak jago nih buat yang beginian. Jari gua ini tidak ini loh. Harus naik dulu. Nah, di sini ada satu tempat yang gue belum tahu apa ya. Jadi baiklah, kita coba kesini dulu. Apakah sebuah kota? Gue inspect dulu deh, ini apa? Here ends the pilgrim way before you forget the war and its glory. Wow, ini tracknya luar biasa menantang ya teman-teman ya. Nih, aduh, kurang ajar. Ini gue kayaknya kesini. Ini, yep. Oke, gue ngasih dulu deh. Ya, sip, bisa dapat. I'm falling down, but still, yay! Akhirnya jembatannya kebikin, guys. Oke,
Okay, ini berarti gue harus ke sana ya. Oh, gak boleh terlalu maju. Baiklah. Ini sulit loh. Ya ampun. Udah, ngilu dulu. Tapi kalau gue lihat bawah, gimana ya? Misalnya kalau gue lihat bawah nih. No way. Tidak ada jalan. Aduh, gila sih. Ini susah banget sih. Wah, ini sempit sih. Ini terlalu sempit buat gue. Tidak. Ini sulit sekali. Harus tengah jalan. Wah, ini susah banget sih. Ngehil dulu. Mobil dah. Ada bench nggak di sini? Wah, jauh-jauh bench. Lihat sini dulu guys. Ups. Ini terlalu sih. Sip. Akhirnya coy, bisa. Ini gua enggak boleh jatuh nih di sini. Kalau jatuh sih konyol banget. Tapi ini apa? Ini spike gua bisa melarang sesuatu. Gue udah dapet ini dari itu kunci atau apa ya, gue gak lupa itu sih. Wow, ini banyak bangkai banget. Kok ditutup? Denger dong. Wah, apa gue harus melawan bos? Oh tidak, saya bisa naik. Tapi ini kemana ya? Ini kemana ya? Cuma dapetin duit doang. Gue kira gue bisa kabur gitu. Aduh, gue harus melawan siapa nih di sini? Kita lihat saja. Kalau misalnya kita benar-benar melawan sesuatu, ini adalah bos kelimanya kita. Buset. Itu apaan? Kayak bunuh diri gitu ya dia ya. Ups. Ternyata ada. Tidak, gue tidak melihat yang satunya lagi. Kayaknya ini no turning back deh. Tidak, yang kedua kali, Bung. Oke. Gue penasaran itu karena apa ya. By the way, roh gue kemana ya? Yang warna hitam itu. Heal. Iya. Gue gak konsen. Bisa konsen ya lagi ya. Ada yang bunuh diri lagi. Hop. Ada mapnya kan? Oh, nggak ada map buat area ini loh. Apakah saya terjebak di sini? Kemana? Tunggu. Ini harus dibuka dulu nih. Wah. Gua harus awas sih ini. Kalau enggak, gua bisa mati konyol lagi nih. Di bawah ada apa?
Ada dia ya. Minimal gue nge-heal dulu deh, Wah, ini episode kali ini agak tegang nih ya. Agak sulit sih menurut gue. Lebih ke sulit. Aduh, ada dia lagi dong. Ya, sedikit-sedikit polanya gue udah bisa membaca lah ya. Sedikit-sedikit, cuman timingnya yang harus gue pelajarin lagi. Kalau kesini, tidak ada apa-apa ya. Dan gue juga nggak bisa keluar. Oke. Di situ ada sebuah tombol. Oke, ini ada pintu, bisa buka. Coba. Ini tombol apa ya? Apakah gua harus pakai jurus? Tidak. Buka. Kalau kesini. Jadi ini buat apa dong? Oh, ini. Kalau gua jatuh, gua sudah tidak takut lagi ya. Ah, map updated. Mana punya map gua di sini? Nami no bis. Ini tempat yang misterius sih. Mukul, menghindar. Mukul, menghindar. Wow. Bawah banget. Gue belum mau naik sejauh ini. City of Tears. Wow. Kota dengan air mata. Wah. Tidak enak didengar juga ya nama kota ini. Ini apa? Gue harus pukul. Oh. Wait. Ini ke ada petunjuk arahnya sih, tapi gue nggak tahu ini kemana. Kayaknya masih belum sampai ke kota manapun. Sudah sampai sih di City of Tears tulisannya, tapi kayaknya gue coba menuju ke city-nya dulu deh. Oke. Di bawah nggak ada apa-apa sih. Menarik ini kota, tapi agak kelam juga, agak suram gimana gitu kotanya. Aduh, jauh-jauh dong. Kalau nggak mau mati ya. Ini ada jalan lain coy. Ini lift. A simple keyhole. Gue coba kesini dulu deh. Gue belum coba naik dulu ya. Sepertinya di sana jauh. Gue coba naik dulu lah kalau gitu. Lin, pelan kamu ya. Nanti gue kejepit. Hop. Oops, di sini. Oh. Belum bisa ini. Switch-nya belum ada. Game ini makin lama benar-benar makin sulit. Ada apa ini? Airnya hitam gak ini?
Dalam oh Hornet. Ya. Ketemu lagi. Kita enggak berantem lagi kan? Terus. Oke. Hakana sagamos. Memorial, The Hollow Knight. Oh, The Hollow Knight. In the Black Fall far above, will sacrifice followers ways of eternal. Oh, ini kayaknya dia ada, dia mengorbankan diri. Black Head. Oh, Head to the Map. Mapnya mana cuy? Gak bisa naik. Bisa naik. Harus kemana dong ini? Turun pasti gue mati coy, gara jalan lo. Nggak mau, gue harus kembali coy. Gak ada map ini lo, yang bikin sulit itu lo. Ini udah pasti nggak bisa dibuat lagi. Gue pengen kembali dengan cara yang manual. Gue bisa naik ya? Ini gak ada tempat buat naiknya cuy. Ada sih, cuman gue udah coba kan tadi di sini, udah belum? Nah ya, gue turun dulu, gue mau coba kesini, ini juga udah. Gak ada map, jadi ya gue gak bisa ngapa-ngapain gitu di sini. Udahlah, balik lagi. Turun. Maksa banget ya. Ya ampun, gue brutal banget ya mainnya ya. Susah tuh di sini gue nggak punya map guys. Oh, oh iya di sini kan gue udah nggak bisa balik lagi kan, karena kekunci pintunya. Sini nih, tau gue nggak ada jalan deh di sini udah, tuh kan, nggak ada jalan cuy. Gue harus kemana ya? Ini juga nggak bisa kemana-mana. Kalau gue naik pun juga percuma sih. Tuh, ini tempatnya. Ngambil duit doang.
soalnya di sini gua. Kembali dulu deh ke kotanya. Pasti ada sesuatu nih di kotanya. Kemungkinan. Ternyata itu ada durinya, guys. Aku bisa punya. Gak ada apa-apa. Di bawah pun juga nggak ada apa-apa sih sebenarnya. Balik. Gue bisa turun ke bawah ya. Gue kira bakal mati gitu loh ke bawah. Ternyata enggak. Oke, berarti nggak apa-apa nih, kita injek-injek aja di bawah sini ya. Siapa tahu ketemu jalan. Kuncinya kan masih pada ketutup nih. Coba deh. Lu bisa turun kan berarti? Tapi turun pun. Bisa mukul. Kembali. Mana ya ini ya? Jujur gue stuck nih guys. Stuck. I'm stuck here. Skillnya nggak mungkin. Dia nggak mungkin bikin game tanpa ada konklusinya, tanpa ada pemecahan masalahnya, nggak mungkin guys. Ini kan buntu nih, ini udah fix buntu. Oke. Nah, mungkin gua akan mencoba cara lain. Nah, tertipu gua. Gua kira bakal ada jalan di sana, ternyata tidak. Oke. Situ nggak ada jalan ya, udah ya. Tapi wait. Ini kan ada tuas. Oh, tuasnya cuma satu. Wah, ini gua harus kemana ya? Ini nggak bisa des kalau di sini. Aku bisa naik sih, cuma cara naiknya tuh ya. Kalau gue ke atas ini, sip, bisa terbang. Kurang. Dikejar lo sampai sini lo. Ayo, sini lo. Berani nggak? Berani. Jago kandang kamu. Ayo, sini. Sini lo. Tadi gua kumpul sini dulu. Salah. Kumpul yang ini gua mau naik. Gue bisa naik sini nih. Ada jalan. Sambil banget sama ini. Jatuh. Sia dong kalau gitu perjuangan gua mau membunuh dia kalau dia jatuh. Hmm.
Tanpa sengaja gue masuk ke... Wah, lebih gede lagi. Woi. Wah, 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 wah. Apaan itu? Gimana cara gue ngelawannya? Udah ya, ini dulu ya ngelawannya ya. Kita kabur-kaburan dulu. Lawan dia lagi. Enggak, gua mau turun. Turun lagi. Urusan kita masih belum selesai, coy. Gila, nyawa gua sekarat terus dari tadi. Gila, ini atombak ya. Wah, curang. Wah, curang coy. Curang kau. Kali ini kacau sekali ya. Kalian sudah melihat kecukupan saya. Saya berkonsentrasi dulu ya. Dia menjatuhkan diri, coy. Nah, tawapin aja lah. Daripada gua stres ya ngadepin dia. Perjuangan gua. Oh.
suka. Borisan Kian. Lu ketemu Shop. Tell me, Alfred. Founder Journal. Tell me, Alfred. Harganya 200. Tapi gua gak punya duit. Gak bisa habis tombaknya dia, cuy. Gua kena, cuy. What? Oh my god. Ini episode tersulit, guys. Lelah saya. Aduh, beneran gue lelah banget. Oke, gue coba satu kali lagi ya. Gak ada map. Udah nih, tinggal semua duit gue. Ha!
Waduh, ada dia lagi nih. Harus mati, harus mati. Nah. Ah, gila guys, ini susah banget. Tidak. Wah. Masuk kabur ah. Gue tidak ada waktu untuk mempelajari pola-pola mereka. Nah. Ini udah kebuka. Coba mau naik dulu deh. Yang bener aja nih, nggak ada tempat istirahatnya. Ini gue nggak bisa lewat lagi. Oke, aduh, monster yang gampang-gampang gini nih. Gampang aja gue masih kena loh. Aduh, kayaknya gue harus butuh istirahat nih. Ini tempat apa ya? Oh. Ini apa? Rancid egg. Oke. Pokoknya gue harus naik lagi. Oh, di atas ada jalan. Yes, ada jalan. Tapi sini ada jalan nggak? Tidak ada. Mungkin gue naik dulu. Seriously? Dengan darah tinggal satu, guys. Gila, gue lelah banget. Oke, gue akan coba lawan satu bos itu lagi. Kalau di dalam situ gue nggak bisa nyerang ya.
dia lagi. Kayaknya video hari ini kita akhirin sampai sini dulu ya guys ya. Maaf banget kalau misalnya gue banyak banget mati karena di tempat baru ini gue bener-bener masih belum mempelajarin pola serangan musuhnya tuh kayak gimana ya guys ya. Aduh maaf banget. Jadi mungkin di episode kali ini sampai sini dulu. Sampai jumpa di next video teman-teman. Bye-bye.